Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal Islam, sampailah kita di malam-malam agung, di hadapan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, malam-malam yang penuh dengan cahaya kebahagiaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi, apabila seseorang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan pahala beribadah setara dengan 83 tahun apabila dibandingkan dengan melakukan ibadah di lain malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia bukan karena waktu diturunkannya Al-Qur'an saja, akan tetapi malam itu sendiri memiliki kemuliaan dengan pelipat gandaan pahala yang sangat besar, yang kemudian kemuliaannya bertambah dengan turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'an surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ikhwatal Islam, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awahir min Ramadan. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah kamu beribadah pada malam Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Para ulama mazhab Syafi'i menganjurkan agar kita memperbanyak amal ibadah seperti salat, tilawah Al-Qur'an, zikir, serta amalan sosial seperti sedekah dan zakat. Sudah tentu kita mengerjakannya harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua bentuk ibadah di bulan suci Ramadan dan selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Melakukan qiyamul lail, kemudian di 10 hari terakhir kita berupaya melakukan iktikaf di masjid, memperbanyak doa, memohon ampunan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa malam Lailatul Qadar yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Ikhwatal Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.